Tepis isu keretakan rumah tangga, Zaskia Gotik bongkar bukti keharmonisan dengan Sirajuddin Mahmud. Dapur berita artis terkini. Chester. Rumah tangga pasangan Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud beberapa waktu belakangan diterpa isu tak sedap. Isu keretakan tersebut semakin berhembus kencang setelah muncul tudingan bahwa Sirajuddin kerap mendatangi rumah mantan istri Imel Putri Cahyati. Setelah isu itu beredar, Zaskia Sirajuddin Mahmud bahkan sempat dikabarkan pisah ranjang. Namun keduanya memang tak pernah memberi klarifikasi sama sekali. Kini melalui unggahan terbaru di Instagram @Zaskia_Gotik, Zaskia memamerkan foto harmonis bersama sang suami dan kedua anaknya. Tentu saja hal tersebut seakan menepis kabar keretakan rumah tangga mereka. Love family, tulis Zaskia Gotik pada keterangan foto. Dalam foto itu terlihat Zaskia Gotik menggendong putrinya dan duduk di satu bangku bersama Sirajuddin. Tak hanya dengan anak-anaknya, Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga membawa keluarga besar mereka berlibur. Sontak unggahan Zaskia ramai dikomentari netizen, banyak yang bahagia melihat rumah tangga pasangan ini. Ternyata dalam kondisi baik-baik saja. Alhamdulillah, semoga selamanya seperti ini, seperti yang kita lihat selama ini. Di foto-foto Instagram, tulis akun @ria.barok. Padahal baik-baik aja malah digibahin aneh-aneh, tulis akun @atangarta. Bahagia selalu teteh, amin, tulis @mama_awan12. Sebelumnya pihak keluarga Zaskia Gotik angkat bicara terkait kabar miring soal keretakan rumah tangga sang pedangdut. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Cumi Cumi pada Minggu 3 Oktober 2021. Ana, selaku salah satu anggota keluarga, menegaskan bahwa rumah tangga Zaskia Gotik dan Sirajuddin baik-baik saja dan tak pernah pisah ranjang. Siapa yang bilang si pisah ranjang, dapat kabar dari mana? Ucap Ana. Hubungan Zaskia Gotik dan suaminya baik-baik saja, bukan pisah ranjang. Saya juga kebetulan lagi di sini, jadi saya tahu, tambahnya. Saat ditanya mengenai kabar Sirajuddin kerap berkunjung ke rumah mantan istri Ana, menjelaskan bahwa hal itu dilakukan untuk anak keduanya.